Isu pemerasan pimpinan KPK kepada mentan Syahrul Yasin Limpo tengah mencuat dengan beredar foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan SEL. Dalam foto tersebut, terlihat Firly mengenakan kaos dan celana pendek, sementara SEL mengenakan kemeja dan celana jeans biru, yang diduga diambil di sela Firly Bahuri bermain bulu tangkis pada Desember 2022. Isu ini menjadi sorotan karena KPK sedang melakukan penyelidikan kasus korupsi di Kementan sejak pertengahan 2022, yang ditingkatkan ke penyidikan pada 2023.